ini adalah generasi ketiga, build quality-nya juara. Klypod Pro ini dia sudah waterproof, jadi unlimited power, super smooth, super smooth, super smooth. Oke, kembali lagi sahabat Sentra Digital. Kali ini kita akan bongkar Mosa Slypod. Ini adalah generasi ketiga dari Slypod yang ada di pasaran. Yang pertama dulu ada yang pertama kali bahannya sama yang sekarang, karbon. Terus yang kedua ada yang versi ekonomisnya Slypod E yang berbahan aluminium alloy lah. Yeah. Oke. Dan ini yang terakhir yang kita akan bahas, Slypod Pro. Bahannya juga sama, dia karbon. Tapi build quality-nya juara. Dan ini kardusnya. Ini isinya. Kita buka aja langsung. Dia langsung dapat tasnya. Panjangnya ini kurang lebih sekitar 1,4. Gak nyampe 1,5 meter lah dia. Tasnya juga bagus. Dia langsung bisa ditenteng. Terus ini juga bisa di... Ada strapnya ini. Tapi gak tahu nih bawaannya ada gak nih strapnya. Gak ada kayaknya, jadi strap sendiri, beli sendiri strapnya terpisah. Slypod Pro ini dia sudah waterproof. Bukan waterproof lo ya, weather. Tahan cuaca, berarti kalau cuacanya berubah cukup signifikan, dia sudah sangat tahan. Ini kok susah sih? Nah, nggak bisa celup air ya, Bro? Oh, jangan. Rusak dong celupin air. Dan ini dia sudah ada untuk dudukan tripod ini ya. Mounting tripodnya udah 2. Jadi otomatis dia jauh lebih kuat. Nih, taruh dulu tasnya. Nah, ini sudah termasuk kakinya, tripodnya, sistemnya klik. Jadi kalau mau nutup, dorong ke bawah, tahan, tutup. Slypod ini sendiri panjangnya sekitar 1,4. 1,4... Jadi ya nggak tinggi-tinggi amat. Cuman untuk total panjangnya sendiri, dia sekitar out balik. Kalau ininya sekitar hampir semeter lah. Total tingginya 1,4. Baterainya sudah built-in. Jadi tinggal di-charge doang pakai Type-C. Bisa juga. Kenapa? Kosong sampai penuh berapa lama? Kosong sampai penuh, kalau di bukunya 2 jam sampai penuh. Dan ini kerennya dia super smooth untuk gerakannya. Dan ini bisa langsung dicolok loh, jadi unlimited power. Kalau dipakai mau lama, langsung dicolokin di charge, itu bisa. Bisa dipakai, unlimited power. Nggak perlu nunggu lagi. Nah, ini juga bisa connect ke apps-nya. Nanti apps-nya ada, kita kasih tahu. Speed-nya sendiri itu
dari 0,5 mm per second sampai 40 mm per second. Jadi dia super smooth. Kan? Nah, untuk dia penambahan panjangnya itu sekitar 50 cm. Jadi buat monopod pun enak ini. Kita nyalain, nyalainnya tahan lama yang ini. Ada tombolnya, kita tahan. Nah, sampai dia lampunya hijau. Ini sudah dapat ininya, ball headnya ya? Sudah include ya, ball headnya ya? Iya. Nah, jadi ball headnya sendiri ini kuat sekali. Dia untuk beban, kalau dia tidur posisinya horizontal itu 2 kilo. Tapi kalau berdiri vertikal itu bisa 6 kilo. Dan ini kalau disambungin lagi dengan gimbal, Mosa punya apa, Mosa Air ya? Ya. Mosa Air Pro. Wow, itu jadi 4 aksis dia. Hah? Air Cross yang baru. Oke. Nah, di sini ada juga untuk coba kita naikin. Enggak kelihatan. Nah, ini loh. Stop. Nah, tambah cepat. Nah. Jadi totalnya itu bisa sampai 1,4 meter. Bisa jadi monopod ini berarti. Cuman monopod emang pakai ini mahal ya. Monopod mahal. Monopod mahal ini kalau pakai ini. Sultan kalau pakai ini. Kita mentokin dulu biar tahu tingginya. Saya taruh di lantai. Udah paling maksimal ini kan. Kalau perbandingannya tinggi meja ini sekitar 90-an. 1,4 eye level dia berarti. Terus turunin ya. Angkat lagi. Speednya kita bisa atur ya. Jadi sangat-sangat memudahkan kita kalau untuk produksi yang moving. Nah, ini tambah cepat. Oh, bisa dicoba di Mandalika. Ini cepat. Hah? Balapan? Di sirkuit. Sirkuit. Jadi, kalau dibilang ini sangat berguna untuk kita bikin video, nggak masuk ya? Nggak masuk. Ujungnya nggak masuk? Ya udah, berarti kita taruh aja, kita lipat. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bikin video yang super smooth, pergerakannya sangat ideal. Ini dia bisa dua tripod atau light stand juga bisa ya? Bisa langsung dua gitu. Mounnya 3/8 sama 1/4 itu. Mounnya 3/8 sama 1/4? Iya. Oh iya nih. Kan? Jadi. Dan kalau nggak salah itu udah arca juga. Arca Swiss ya? Iya, untuk clip-nya langsung. Oh iya, iya. Nah ini untuk pegangannya sendiri bahannya karet, ininya karbon. Jadi kalau ini juga bisa buat ini, kalau disambungin sama tripod video, bisa jadi jeep. Tripod video sama atasnya dikasih gimbal. Mosa R ya? Gimbalnya. Ball headnya sendiri bisa dicopot. Lama.
durasi nih. Nah, tuh. Jadi buat teman-teman kalau mau untuk bikin video moving yang maju mundur itu apa? Teleskopik namanya. Teleskopik movement. Maju mundur lu. Dolly in. Dolly in. Kameranya yang maju mundur kan. Maju mundur kameranya. Kamera yang maju mundur itu dolly in. Kalau yang zoom, zoom in. Ya. Nah, benar. Ya, betul. Ini bisa maju porosnya. Porosnya bisa maju ini. Maju mundur. Jadi nah. Ini kita taruh di meja aja begini kan bisa tuh. Dia bisa maju. Mana pencetannya? Kok gak nah. Nah. Kelihatan tuh. Ini pelan sekali nih. Potong. Potong. Mundurin. Mundur aja, mundur. Mundur. Nah. Ya, udah. Smooth banget tuh. Lihat. Ini smooth banget ini. Itu speed paling pelan tadi berarti. Ini belum. Ada lagi paling lambat. Coba nah. maju. Maju. Coba maju. Smooth. Berhenti itu. Nah, nih. Jadi kalau slow-nya wah ini keren banget. Dan ini, nah yang tadi dibilang 0,5 mili per second, jadi super smooth. Gak usah pakai tangan lagi kalau pakai ini. Balikin deh. Oke buat teman-teman, kalau yang mau cari untuk Slypod Pro ini, bisa langsung ke Sentra Digital. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bisa dites barangnya nanti. Datang langsung ke toko. Kan? Bisa tuh ada kan? Ini bisa dilihat kan? Bisa. Kalau yang mau tes. Berarti kalau kamera apa nih? Bisa masuk kelasnya? Kalau 2 kilo lebih ya. 2 kilo lebih ya? 2 kilo lebih. SLR aja masih masuk toh? Masuk, DSLR masuk. Lensa apa nih? Lensa? Lensa yang berat masuk. 70-200 masih bisa tuh mestinya? 70-200 135 masih bisa masuk tuh mestinya? 70-200 kalau yang punyanya Sony G-Master yang baru. Oh G-Master yang baru? Itu enteng banget bisa. Wah keren itu. GM2 bisa? Ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi langsung aja ke Sentra Digital. Oke? Okay?